Sama ulang tahun AA. Semoga panjang umur dan selalu. Putra sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, yaitu Rafathar, baru saja berulang tahun. Tepat pada tanggal 15 Agustus tahun 2024, Rafathar berulang tahun yang ke-9. Sebelum berangkat sekolah, Rafathar mendapat kejutan kecil-kecilan dari Nagita Slavina dan Ryanza. Mbak Lala yang dari dulu sampai saat ini setia dan sangat dekat dengan Rafathar turut memberi ucapan dan doa-doa baik. Tak ketinggalan, Ryanza memberikan ucapan manis untuk Rafathar. Keduanya sangat dekat dan terlihat saling menyayangi satu sama lain. Saking sayangnya, Ryanza kasih sarang Haeyo buat Rafathar. Kakak adik ini memang selalu ada saja tingkahnya. Putra sulung Raffi Ahmad yang sudah berusia 9 tahun ini selalu bikin bangga. Tak jarang Rafathar raih penghargaan atas lomba-lomba yang ia ikuti di sekolah. Putra sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, yaitu Rafathar, baru saja berulang tahun. Tepat pada tanggal 15 Agustus tahun 2024, Rafathar berulang tahun yang ke-9. Sebelum berangkat sekolah, Rafathar mendapat kejutan kecil-kecilan dari Nagita Slavina dan Ryanza. Mbak Lala yang dari dulu sampai saat ini setia dan sangat dekat dengan Rafathar turut memberi ucapan dan doa-doa baik. Tak ketinggalan, Ryanza memberikan ucapan manis untuk Rafathar. Keduanya sangat dekat dan terlihat saling menyayangi satu sama lain. Saking sayangnya, Ryanza kasih sarang Haeyo buat Rafathar. Kakak adik ini memang selalu ada saja tingkahnya. Putra sulung Raffi Ahmad yang sudah berusia 9 tahun ini selalu bikin bangga. Tak jarang Rafathar raih penghargaan atas lomba-lomba yang ia ikuti di sekolah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.